Hai Peanuts King, saat ini ide dan kreativitas orang sudah kelewat banget. Apalagi kalau bahas karya seni yang ada di dunia ini. Wah, banyak dan pastinya unik-unik banget ya. Nah, tapi kalau karya seni yang akan TSP bahas kali ini benar-benar gokil banget. Penasaran kan seperti apa aja? Yuk deh, langsung aja kita tonton videonya. Inilah instalasi seni paling gila tapi keren abis. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini biar gak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Pohon menembus mobil. Guys, ada sebuah video yang menghebohkan warga sekitar nih. Ya gimana enggak, kalian lihat aja tuh. Ada sebuah pohon ajaib yang tiba-tiba tumbuh menembus pada mobil ini. Aduh, kira-kira hoax nggak ya? Nah, dilansir dari Daily Star, ternyata pohon yang tumbuh dalam mobil itu bukanlah peristiwa ajaib, melainkan karya seni jalanan yang dibuat kelompok teater lokal, The Royal Deluxe. Kelompok ini dikenal karena karya-karya seni di jalanannya, yang tentunya fantastis banget. Wah, dan karya seninya menentang logika dan akal sehat. Coba kalian perhatikan deh, jika dilihat dari bagian bawah dan atas mobil sudah dilubangi cukup besar terlebih dahulu untuk dapat dilewati pohon. Selain itu, akun Facebook pembuat seni ini, The Royal Deluxe, telah mengunggah foto mobil dengan pohon ajaib ini terlebih dahulu. Aduh, gokil banget ya guys. Sepatu hak wanita. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang bisa kita kenal dengan KDRT telah menjadi masalah di penjuru dunia ya guys. Gak jarang kasus ini sampai memakan korban. Nah, untuk memperingati dan menghormati wanita-wanita yang meninggal karena hal tersebut, seorang seniman membuat sebuah instalasi seni yang unik banget nih. Dilansir dari liputan6.com, seorang seniman dan desainer grafis Fahit Tuna dari Turki menggantung 440 high heels di sekitar gedung Istanbul, Turki. Jumlah sepatu yang dipasang ini merupakan jumlah kematian perempuan yang dibunuh oleh pasangannya sendiri. Tentunya hal ini terjadi di tahun 2018. Nah, Fahit memasang sepatu pada dinding bukan hanya untuk menarik perhatian, melainkan untuk menyadarkan publik terhadap masalah KDRT yang sering terjadi. Kenapa sepatu hak tinggi yang jadi pilihan ya guys? Nah, menurut Fahit adalah tanda kemerdekaan dan pembangkangan memadukan kekuatan dan agensi perempuan. Ia menyesalkan bahwa wanita yang meninggal tak memiliki kesempatan untuk hidup mandiri. Makna dari karya seni ini luar biasa banget sih menurut aku. Ya gak sih guys? Lalat. Guys, lalat merupakan hewan yang suka hinggap di makanan dan juga kotoran ya. Makanya kita pasti terganggu dengan kehadiran hewan kecil ini karena dapat menyebabkan penyakit. Tapi kalau seniman yang menghadapi hewan ini justru jadi karya seni nih. Dilansir dari Brilio, fotografer asal Swedia Magnus Moore justru menjadikan lalat sebagai objek jepretan kameranya. Dengan sedikit polesan ilustrasi, lalat-lalat tersebut seperti tengah menggambarkan kehidupan manusia tuh guys. Magnus Moore menggunakan lalat-lalat yang telah mati yang kemudian diletakkan di kertas putih. Lalu dengan pensil digambar tangan, kaki, dan properti lainnya. Sehingga membentuk gambar-gambar lucu yang menarik. Seperti foto lalat-lalat yang bermain olahraga voli ini nih. Guys, ada juga lalat yang berburu nyamuk. Wah, lucu banget kan? Kotoran rusa. Guys, apa yang ada di benak kalian kalau karya seni dibuat dari kotoran hewan? Aduh, agak menjijikan ya. Nah, dilansir dari Occasion, Mary Winchenbach menemukan ide gila menggunakan kotoran rusa untuk membuat karya seni. Seniman asal Somerville ini menggelar pameran bernama Teddy Walks, yang dimana pameran ini menampilkan patung perhiasan, gantungan, dan lainnya. Tapi hal yang menarik dan sangat luar biasanya nih guys, semua dibuat dari kotoran rusa, atau disebut dengan Manmoth Turd. Apa nggak bau ya? Kotoran yang dimasukkan dalam karya seninya adalah kotoran rusa yang ada di daerah tempat tinggalnya. Makanya, dia harus sering pergi keluar dan melacak seekor rusa dan mengambil kotorannya. Ayo, ada yang tertarik nggak dengan karya seni satu ini? Laba-laba. Guys, kalau hasil seni ini bisa dibilang masih misterius. Dilansir dari News 5 Cleveland, seorang telah merekam aksi pria yang sedang membuat lukisan besar laba-laba beserta jaringnya menggunakan kaki di atas putihnya salju tuh.
Video ini diambil di lantai 20 halte Cleveland Downtown, Amerika Serikat. Kalian lihat deh guys, pria yang berpakaian hitam ini dengan mudahnya menyeret kakinya membentuk gambar jaring laba-laba, bahkan tanpa membentuk pola terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga tulisan Happy Halloween di bagian sampingnya. Aduh, keren banget ya guys. Namun sayangnya nih guys, pria ini belum diketahui identitasnya. Aduh, jadi penasaran banget ya, kira-kira siapa? Nah, itu tadi info yang kita bisa berikan. Jangan lupa buat di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih ya!